Penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS perlu patuh prosedur operasi standard SOP pengurusan banjir yang disediakan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nor Azmi Ghazali berkata pematuhan SOP penting bagi mengelak mereka ditimpa kecelakaan berganda. Sekiranya SOP tidak dipatuhi, penduduk yang sudah sedia terkesan dengan bencana alam dikhuatiri berdepan risiko jangkitan COVID-19. Tapi kita diri sendiri ni kena jaga di tempat yang macam ni. Ini sebenarnya luas kawasan ni. Jadi kita jagakan diri kita. Di samping tu, macam saya nak kata tadi, agensi-agensi yang terlibat kat sini, tolong ingatkan kita lagi. Tolong ingatkan semua peserta-peserta yang ni, rakyat yang terkesan dengan banjir ni, supaya jaga. Jangan duduk kelompok, jangan duduk sembang rapat-rapat. Ini benda penting. Beliau yang juga ahli Parlimen Bagan Serai meninjau PPS Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman Bagan Serai.